Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa kembali dengan Kaula Alit Official Channel. Pada kesempatan ini kami akan unboxing sekaligus review, yaitu sebuah kacamata polarized atau kacamata Polaroid ya, dengan merek Vidia. Kacamata polarized merupakan kacamata yang didesain khusus untuk mereduksi cahaya yang berlebihan, sehingga mata kita tetap sejuk saat memakai kacamata tersebut. Oke pemirsa, langsung saja kita lihat seperti apa kacamata Vidia seri 6562. Baik pemirsa, seperti biasa kacamata Vidia ini import dari China. Jika Anda membeli di official store-nya, Anda akan mendapatkan paket yang komplit. Seperti ini, yaitu mendapatkan dus warna hitam bertuliskan emas Vidia. Oke, langsung saja kita buka apa saja di dalamnya. Yang pertama kita mendapatkan sebuah head case ya, kacamata tersebut diberi sebuah head case dengan kualitas yang cukup premium. Di sini ada sabuk tuliskan Vidia. Sini juga ada gantungannya, jadi Anda bisa membawa kemana-mana, cukup digantungkan di tas atau saku celana. Karena kacamata polarized itu termasuk sunglass yang sangat cocok dipakai di kegiatan-kegiatan outdoor. Apa saja di dalam headcase tersebut, kita buka. Ya, di sini pertama kita akan mendapatkan sebuah user manual produk Vidia. Ini diterangkan beberapa komposisi lensa tersebut, namun menggunakan bahasa Cina, jadi kita nggak bisa bacanya. Sini juga terlihat kacamata tersebut sangat cocok digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti berkendara atau memancing. Kacamata ini kegiatan luar, seperti ada sky, ada bersepeda, ada camping, ada memancing, ada golf, menyetir, panjat tebing dan lain sebagainya. Itu adalah user manualnya. Kemudian ada lagi, yaitu polarized test card ya, yaitu sebuah kartu untuk mengetes apakah kacamata kita benar-benar berlensa polarized. Di sini terdapat gambar orang sedang memancing. Karena kita melihat dengan mata telanjang tanpa kacamata polarized, maka di sini tidak ada gambar ikannya. Sedangkan kalau kita menggunakan kacamata yang berlensa polarized, di sini akan muncul gambar ikan. Kalau kacamata biasa, berlensa biasa, ya tetap saja tidak akan muncul gambar ikannya. Nanti
dan ini adalah unitnya, unit kacamatanya ya. Jadi ini head case-nya juga premium, kuat, cakep. Ini kacamatanya, kacamatanya juga super super premium ya. Kita buka. Ini mendapatkan sebuah gantungan produk, juga tertuliskan Vidya ya, gantungan produk. Kemudian ini kacamatanya. Kita lihat di sini dilapisi karet lembut. Di sini terdapat tulisan Vidya dengan desain yang sangat keren ya, terbilang keren. Kacamata ini juga menggunakan frame dari aluminium magnesium dan berlensa polikarbonat. Ini adalah kacamatanya. Oh, keren dan amazing ya. Dengan harga yang cukup terjangkau namun kualitas super duper bagus, kokoh, sporty dan keren. Di sini bantalan hidungnya juga keren. Kita lihat ya, kita tes menggunakan kartu tes Polarize. Di sini tidak ada gambar ikannya. Kita lihat. Nah, terlihat ya. Di sini terlihat gambar ikan. Ada gambar ikannya. Hilang gambar ikannya, tidak kelihatan kalau tidak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata Polarize, maka akan muncul gambar ikannya. Sangat cocok ini bagi Anda yang suka-suka di kegiatan-kegiatan outdoor, terutama memancing. Jadi Anda saat melihat air itu tidak ada cahaya yang membalik ya, atau tidak ulap begitu, tidak silau. Sehingga kalau biasanya kita melihat air kan kalau dipanas-panas gitu, jadi air itu seperti cermin dia. Kita nggak bisa melihat dalamnya. Sedangkan kalau menggunakan kacamata Polarize kita bisa melihat dalamnya, atau disinar tidak kembali ya. Jadi cukup keren dengan model yang super mewah dengan harga yang agak murah. Ya, itulah pemirsa sedikit review pada kesempatan ini, yaitu sebuah kacamata Polarize Vidya seri 6562. Jika Anda ingin melihat seri-seri Vidya yang lain, Anda juga bisa scroll ke bawah, lihat-lihat video kami di channel Kaula Alit Official. Di situ banyak sekali kacamata-kacamata Vidya dengan berbagai macam seri ya. Demikian sedikit review dan unboxing kacamata Vidya seri 6562. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.